Hai hai guys, welcome back to Game Masudoro YouTube channel. Ya, apa kabar nih kalian yang ada di rumah? Semua kan kabarnya baik-baik saja ya guys. Karena kali ini gue lanjut lagi untuk mainin game Night of the Dead. Nah, buat kalian yang baru bergabung, seperti biasa klik dulu tombol subscribe yang merah di bawah dan klik tombol like-nya biar gue semangat terus nih main game yang bareng sama kalian. Oke, udah pencet tombol like-nya. Nah, hari ini kita udah balik lagi di base ya guys. Setelah kemarin kita jalan-jalan ya buat ke daerah subway. Nah, hari ini gue mau upgrade base kita ya. Nah, kalau kalian tahu di malam sebelumnya ini flamethrower-nya nggak aktif ya guys. Ternyata dia butuh power tuh. Ada kayak soket di sini ya. Nah, jadi hari ini gue putuskan untuk bikin windmill kali ya guys. Nah, di sini kita bisa bikin windmill nih di bagian electricity ya guys. Nah, ini kita butuh yang namanya plug dan motor ya. Kita coba cek dulu bisa bikin plug nggak nih. Oke, ini butuh plastik dan copper ya. Oke, gue bakal ambil-ambilin aja dulu deh item yang sekiranya butuh ya. Oke. Oh, plastik ya tadi ya. Oke, nah ini kayak kita butuh banyak, kita bikin 4 aja. Nah, ini untuk motor kita butuh rubber ring ya. Oke, rubber ring tuh ada di kotak ke sebelah sini ya. Oke, ambil aja rubber ringnya. Kita bikin 2. Oke. Nah, kalau dilihat bahannya kita mesti cukup ya untuk bisa bikin 2 buah baling-baling ya. Oke, guys. Untuk windmill kemungkinan besar gue bakal bikinnya di sini aja ya. Oke, kita coba wind generator ya. Kita hadepinnya ke arah sana. Kemudian nggak terlalu jauh juga di sini dan masih bisa connect ke dalam. Oke, satu udah kepasang. Alright, ya sudah ada 2 ya guys. Nah, ini kan baru windmillnya aja ya. Berikutnya gue mau pasang baterai. Kita bakal bikin baterai. Gunanya apa baterai? Buat nyimpan energi ya. Oke, kita ke listrik. Ini baterai. Nah, ini kita butuh bikin baterai benerannya 2. Oke. Ini bikin 2 ternyata rubbernya kurang ya. Sebenarnya rubber kita ada banyak, tenang aja. Oke, bikin. Oke, udah bisa nih buat bikin baterai. Nah, baterainya gue mau taruh di atas sini dan semoga nggak kejauhan juga. Oke, baterainya gue tongolin di sini. Iya, sengaja biar baterai itu bisa ketahuan dari jauh ya, misalnya tinggal sisa berapa. Berikutnya kita mau bikin alat plug nih ya guys. Craft aja plugnya 1, terus gue butuh wire connector, craft. Lalu electric wire kita bikin 2. Oke, nah ini wire connector ya buat kita sambungin listrik ya. Oke. Kita coba sambungin listriknya. Ah. Oke, kita akan sambungin langsung ke baterai atas ya. Oke, ayo bergegas. Bentar lagi malam soalnya. Oke, kita bisa masukin sini. Ah, good, good, good. Windmill yang berikutnya. Oke. Ini dengan begini kita bisa setor banyak baterai ya. Listrik. Oke, karena windmill ini nggak gitu gede sebenarnya untuk storage-nya ya. Oh, kurang deket guys ternyata ya. Waduh, ini PR banget nih kalau kayak gini ya. Ini kita cancel aja kalau gitu. Berarti windmillnya mesti gua deketin ke sini. Waduh, ada-ada aja ya. Oke, F to demolish ya. Nggak masalah, kita masih bisa bikin lagi ya. Tuh, masih bisa bikin lagi kan. Cuman posisinya harus lebih dekat lagi nih ke arah rumah kita. Oke, di sini bisa.
kita tinggal konekin juga. Ayo. Karena konekinnya tuh nggak bisa terlalu deket juga ya. Oke. Nah. Kita lihat baterainya udah keisi 1 bar. Oke, udah keisi 1 bar. Nah, ini kenapa nih nggak mau jalan nih? Oke guys, ternyata gamenya cuma perlu gua load ulang, akhirnya dia jalan lagi ya. Oke, kita lihat kelistrikannya tetap udah connect ya. Baik. Nah, ini karena udah mulai makan waktu, gua akan lanjut ke progres berikutnya ya. Progres berikutnya adalah kita konekin langsung aja baterainya. Nah, di sini tuh ada hijau-hijau nih. Set, kita konekin langsung menuju flamethrower kita ya. Jadi bisa dipastikan flamethrower kita akan langsung aktif harusnya nih. Set, nah gitu dong. Udah aktif nih. Tuh, kalian lihat kan ada apinya keluar tuh. Jadi kalau ada musuh datang sini langsung wer kena semuanya ya. Waduh, itu ada musuh yang teriak-teriak ya. Bikin berisik saja dia. Aduh. Mana sih? Ya elah. Cepot. Oh, mati kan? Oke guys, ini dia Chamber of Fire kita. Nah, gua rencananya di sini bakal bikin satu lagi ya. Oke, bikin satu lagi. Kita lihat bahannya. Oh, gua kurang trap machine ya guys. Gua mau bikin satu lagi sebenarnya. Oke, kita bikin dulu trap machine-nya. Kita butuh gear. Oke, bisa. Oke, bahan juga masih cukup. Flamethrower kenapa harus dua? Karena gua mau bikin dua lorong di sini sebenarnya. Oke, jadi ada dua nih di sini. Tapi sebelum itu, gue perlu kasih divider di sini ya, semacam dinding kecil gitu ya. Oke, ini akan ngebagi mereka. Oke. Ngebagi, terus kita bisa pasang deh trap kita. Oke. Nah, di sini kita bakal kasih dinding yang tinggi ya, biar dia nggak nembaknya tuh ke lain arah yang nggak semestinya gitu ya. Harusnya dia nembaknya tuh lurus aja ke sini ya. Nah, itu kayak ada blind wall gitu dia. Oke, I think it's good ya. Kita kasih wall lagi mungkin di sini. Dia nembaknya akan hanya lurus ke depan, nggak bakal belok-belok gitu ya. Oke, ini juga mesti kita upgrade semuanya ya. Bentar, kita ambil semen, batu ya. Penting nih, ambil semen, batu ya kan, brimstone ya kan. Oke, kita upgrade yang kelihatan aja dulu. Sip. Oke. Ini upgrade. Ini penggunaan batu-batuannya udah sangat berkurang sih kalau gue bilang. Alright. Ini gue mau bikin lebih panjang lagi sampai sono ya. Set. Oke. Sip. Terus. Oke, sampai sini aja dulu kali ya. Oke. Wow, ini kita konekinnya lumayan jauh ya. Oke, good job ya. Ini kita masih ada 2 jam lagi. 2 jam lagi, guys. Oh iya, gua juga lupa ini masih ada yang dikonekin lagi ya. Oke, build.
Kita bikin tangga lagi. Yes. Jangan sampai mereka putus koneksi di sini, nggak bisa datengin kita ya. Oke. Terus jangan lupa kita kasih kolom. Pakai beam aja sih kali yang ini. Oke, nice. Terus kasih lantai. Floor. Oho, nice. Oke, kita udah pasang banyak nih di sini ya. Mungkin tinggal kita upgrade aja ya untuk dinding-dindingnya. Oke, ini jangan lupa harus langsung di-upgrade nih. Oke. Mudah-mudahan barang-barang kita masih cukup ya. Oke. Terus takutnya daerah sini pada kebakar nih. Oke, gua reinforce semua. Oke, mantep. Untuk bagian ini gua pakaiin window aja guys di sini ya. Oke. Kenapa pakai window? Biar tetap kelihatan nih. Sip. Alright, ini udah cukup terjaga ya. Mestinya nggak ada ledakan juga yang tembus sampai ke sini. Oke, mantep. Oke, ini harus cepet nih ya. Gua mau melakukan perombakan untuk trap kita yang di sini ya. Gua mau pakai yang model gilingan daging gitu ya, yang panjang gitu ya guys. Jadi ini harus cepet nih. Gua demolish dulu. Oke, soalnya kalau kita pakai model cutter begini agak-agak ribet buat ngisinya ya. Oke. Ini dia shredder namanya ya. Oke. Ini kita bisa taruh tengah sini. Oke, sama di sebelah sini. Oke. Jadi zombie tetap bakalan kena sih tetap. Oke. Nah, enak nih. Zombie datang kena aja. Jebret 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 ya kan. Oke, okay. Zombie bentar lagi datang ya. Paling gua repair. Waduh, gua nggak bawa small stone. Oke okay, guys, ini biar trapnya makin mantep ya. Gua tambahin ini deh, spike floor di sini. Oke okay, mantep. Dan ini kayaknya mesti gua pindahin kali ya. Oke, okay, gua demolish dulu. Gua bakal pindahin trapnya. Demolis trapnya bakal gue pindahin ya guys, pindahinnya di sini ya. Kita bikin guillotine tetap, tapi pindah aja posisinya ya. Oke okay. Iya, jadi di sini ya. Jadi pas musuhnya mau jalan balik gini ya, setir sini baru kena guillotine. Oke, jangan lupa ini mesti gua konekin juga nih guys. Kita konekin ke sini. Nah, jadi dua-duanya punya power. Terus jangan lupa ini kita load juga ya, pakai bensin. Ini mesti gua save dulu. Oke, udah gua bagi ya. Ini masing-masing punya 100 lah, paling enggak ya. Oke, wave-nya udah mulai nih guys. Oke, gua sih masih penasaran juga sih, apakah zombie-zombinya berhasil buat naik ke sini ya? Oke, ini banyak yang masih gua upgrade-upgrade juga ya. Set, sambil nunggu kita upgrade. Oke, okay, nice. Oh, sudah ada yang datang. Wih, trap baru kita lumayan juga tuh. Ntar, gue masih harus nambahin dinding kecil nih di sini.
kita kasih dinding kecil aja di sini sebagai tanda aja kalau zombie nggak ada yang boleh masuk lewat sini. Waduh, semennya habis pak, semennya habis pas lagi kayak gini ya kan. Oke, zombie udah pada mulai datang ya guys, kalian bisa lihat kan tuh pada ada di sana ya. Cuman gua anehnya kenapa mereka nggak langsung datang aja gitu ya. Oke, mereka kayak cari-carian dulu gitu. Ini malah nembaknya apa ngancur-ngancurin trap gua. Wih, dih, gua ditimpuk dong. Yoi. Wow, flamethrower gua ke arah-arah sini juga ya ternyata. Lumayan nih, ngebakar, ya kan? Gila, flamethrower gue yang sebelah sana dong nyamperin ternyata. Oke, baguslah kalau gitu ya. Wow. Ini sepertinya berhasil nih jebakan gue yang ini. Mereka semuanya pada ngumpul di situ penuh ya. Wait. Ini gue malah disiram tuh. Kena lu. Oh. Cepret. Tapi baru. Sebagian gue cuma masih jalan yang bagian bawah ya. Udah deh, gue reload aja langsung. Cepret kan lo, mati kan lo. Maksudnya pada iseng banget sih. Oh. Ini sini yang gede. Ada nggak ada yang mau kesini apa? Ayo ayo, di sini masih sepi. Wih, sih gue dilempar dong. Enak lu. Kayaknya enaknya gue turun nih. Gue turun, gue samperin ya kan. Wah, gila. Serangannya di atas gitu ya artinya ya. Ayo pada sini. Kebakar, kebakar guys, kebakar. Kebakar. Waduh. Gue malah kena kebakar juga. Waduh. Gue kena flamethrower sendiri dong. Bakar guanya. Hop. Cara madem ini gimana nih? Gue bingung. Padam. Oke, apinya sudah hilang. Dan jadi agak-agak berbahaya ini. Wih. Hati-hati. Jangan sampai kena line of fire. Red. Ah, mati loh. Wih. Oke. Kita mau reload dulu ya. Ini udah kepake. Ini juga udah kepake. Lumayan ya. 70 puteran kepake. Oke. Pas banget sih waktunya kita untuk reload ya, dan persenjataan kita sampai sini belum sampai ada yang kepake juga. Aduh, pokoknya kena lagi. Oke, saat kita menonton lagi dari atas ya. Ini terbukti kalau trap yang kita tuh berfungsi dengan baik ya. Oke, kita makan cookies dulu. Cookies so good. Oke guys, wave berikutnya sudah mau datang lagi ya. So, kalau kalian lihat tuh di sebelah sana ya. Wow.
Kita nikmati dulu pemandangan dari atas sini ya. Ini ada zombie gede yang datang ke sini juga. Baiklah, sate kita basi mereka. Hah. Karena mereka masih bisa lewat sini loh, ngapain lagi? Oke, maju sini buruan. Oke, sepertinya gue harus bikin mereka ini ya. Wow, ayo ayo ayo, sini. Oke, kayaknya mereka baru nggak kalau gue deketin banget kali ya. Ayo kesini semuanya. Nah iya bener, datang. Aduh. Awas, line of fire bentar lagi. Wah, kok nggak nembak dia. Coba kita lihat loadnya, masih ada kok. Apa listriknya habis? Oh iya, listriknya habis guys. Ini makan listriknya banyak ternyata ya. Waduh. Oke lah kalau begitu. Ini jadinya gue putus nih. Jadi cuma satu doang yang gue nyalain guys. Alright. Sepertinya kita masih doing good ya. Banyak kepake juga trap-trap yang lain. We are doing good. Masih ada lagi. Waduh. Oke, perlu gua ambil nih, udah nutupin jalan. Wow, aduh. Ayo, sini pada. Ayo, sini. Kita bikin pada keder. Oke, itu trapnya udah mesti gua reload lagi guys. Tangga. Aduh. Reload, ya. Lord, wih, flamethrower gue udah jalan lagi akhirnya. Mantep. Ayo. Ujungnya ada yang invasi juga nih, nggak bisa lewat sini. Lewat lagi. Reload terus. Wow, rame. Pengunjung ramai ya. Dibakar. Ya, mati dia. Cuma sampai sana doang sih. Untung flamethrower kita sangat efektif dan ampuh. Dibakar lagi. Udah mati. Ngapain sih ngacur-ngacur jebakannya gua? Sudah sana apa tuh? Ada yang hancur kah? Mesti enggak lah ya. Ini gua reload dulu. Oke, udah hour-nya udah 2 ya. Mestinya sih udah tinggal dikit. Ayo masuk sini semuanya. Wah, ada yang hancur di situnya. Semuanya mati di tangan gua. Hah?
Oh, ini tapi ada yang sampai hancur loh guys, yang sebelah sini loh. Wow, emang makin brutal sih ini zombinya yang datang ke rumah kita ya. Tapi alhamdulillah nih, di bagian terakhir kita pakaiin flamethrower, semuanya teratasi dengan baik. Nah, ini paling gue tinggal tambel-tambel aja sih ini. Gak masalah. Terus upgrade. Tada! Good as new. Ini gue repair juga ya. Oke, daerah sini udah makin berat ya. Makin berat bagian depan nih. Tuh. Banyak yang mesti gue langsung repair gitu ya. Repair, reload ya kan. Oke lah, kalau begitu berarti misi kita berhasil nih hari ini ya. Oke guys, saatnya kita panen ya. Nih, bakalan lihat trap-trap kita udah mulai menghasilkan banyak binatang ya yang bisa kita harvest. Nah itu kalau binatang yang gede gue biarin aja dulu, gue nggak mau ngambil dulu karena kita masih butuhnya daging yang kecil-kecil untuk bikin manure ya. Oke, di sini juga ada banyak, ada 4 nih totalnya, apa 5 ini. Sekali kita mau reload butuh banyak seed jadinya. Oke, di sini juga trapnya semuanya dapat mangsa ya. Oke, yang sebelah sana juga pada tidur semua. Trapnya berarti dapat mangsa ya. Wih, mantep nih. Trap kita segini banyak soalnya. Jadi nggak mungkin ada yang kelewat nih. Oke guys, berikutnya kita akan panen kebun kita ya. Lihat dong, kebun kita udah bisa di harvest semua ya. Tuh, bisa langsung dapat seeds, rubber ya. Dan macem-macem. Sebentar. Waduh, pokoknya ada yang gebukin kita banyak lagi. Hah? Wait. Why? Kita ajak ke sini aja deh ya. Belin amat sih. Orang lagi kerja ya kan. Ayo, pada datang sini deh. Giringan. Ya, udah, selesai, mati. Ada yang masih hidup. Nice, kita reload dulu. Dah. Sekali ngegiling dia habis 10 itu ya. 10 ammo. Oke, gue mau harvest dulu, harvest, take all ya kan. Gue mau lihat-lihat aja sih dapet apa aja. Ini kebanyakan sih daun ya. Daun tuh juga sangat berguna soalnya. Oke, take all. Nah, di sebelah sini juga ada. Oh, ini ada apelnya nih kalau ini, dan lebih banyak rubber resin dan juga dapat log ya. Take all. Kamu bisa langsung take all aja sih, cuman gue pengen lihat aja isinya ada apa aja. Nah, sedangkan di sini kalau kalian lihat, ini dia menyimpan banyak sayur-sayuran ya, bisa dibilang tuh. The sweet potato juga, dan ini gue belum perlu-perlu banget juga sih kalau buat sayur-sayuran ya. Oke, kita bakal langsung bikin manurenya 8 ya. Biar kita bisa langsung tanam lagi nih semua yang ada di sini ya. Ini kita sow the seeds ya. Jadi by the time kita balik lagi sini kita udah bisa harvest lagi ya. Dan berikutnya gue juga mau sekalian hidupin miner kita ya guys. Ini gue mau bikin 6 buah maintenance kit. Kita langsung aja balik ke sini. Nah, ini bisa langsung kita reload ya kan. Biar next kita ke sini udah dapat banyak batu-batuan ya. Dan juga ada banyak besi-besian nih kalau dari alat miner kita yang ini ya. Oke guys, jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari Night of the Dead kita kali ini. Setelah tadi kita udah berhasil ya bikin windmill, dan juga kita bisa berhasil bikin listrik, dan akhirnya kita punya flamethrower yang bekerja sampai 2 nih ya. Kalau kalian penasaran next gameplay kita akan bikin apa lagi, atau mungkin kita akan explore kemana lagi, pastiin kalian gak kelewatan video berikutnya dengan cara subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Jadi ada video baru pasti langsung ada notifnya di handphone kalian. Dan jangan lupa klik tombol like ya, biar gue semangat terus nih bikin video baru untuk kalian. Dan isi kolom komentar di bawah, sampaikan undang-undang kritik dan saran kalian biar video kita makin viral ya guys. Oke, thank you banget, and I'll see you guys again on next video. Bye bye.